Selamat sore Pak Dandim. Ini rekan-rekan XTC dengan Briges mengaturkan salam. Purwakarta untuk Maluku. Jadi ini lembaga penyalur resmi, profesional, sudah terbiasa mengirimkan bantuan ke beberapa negara, pun dapat nanti. Ini juga besok nanti serah terima langsung, insya Allah yang sudah konfirmasi akan hadir besok Bapak Dandim, Bapak Polres juga sedang konfirmasi, mudah-mudahan Ibu Bupati karena semuanya kita undang. Besok, informasi ya, informasi mohon perhatikan. Besok kita kumpul jam 5 ya. Siap. Jam siap. 5. Besok jam 5 di Gedung Kembar. Teman-teman bisa parkir motor di stasiun kereta api. Jadi biar ke sana semua masuk motornya. Kita sholat maghrib di masjid-masjid terdekat lokasi Gedung Kembar. Siap. Jam 5 ya besok ya. Siap. Setelah ini komitmen kita beres-beres rapi-rapi terus ada yang bantu tim input nganterin ke sekretariat ya, nganterin dus ya, tolong ya, sob yang ikhlas aja di Kang Beringin ya, siap. Mangga kita dengarkan hasil perolehan dari hasil kerja teman-teman sore ini, mangga Kang Iman. Ya, alhamdulillah, teman-teman sekalian, alhamdulillah atas kerja keras teman-teman. Alhamdulillah, Purwakarta hari ini telah menyumbangkan 4.850.200 rupiah. Alhamdulillah, semoga besok kita malam minggu di wisata kuliner ya. Semoga bisa lebih banyak. Berlipat-lipat dari hari ini. Mungkin itu pesan saya juga, itu yang banner. Banner dan... Bannernya udah dikumpul. Jangan dibawa pulang dulu. Ya, ya. Untuk besok. Tadi ada bilang yang ada bawa kresek besar siapa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya Allah, Rabb yang maha penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu sehingga aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Dan hari ini ya Allah, kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji syukur kehadirat-Mu sekaligus menutup kegiatan kami